Ya. Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan menginstal CorelDRAW 2020. Silakan download filenya, linknya ada di deskripsi atau di halaman website Warung Kopi NLP. Langsung saja filenya ini ISO, langsung kita mount, open with Windows Explorer. Nah, langsung jalankan setup. Bila sudah sekalian 64 bit silakan klik yes, bila 32 bit silakan klik no. Ini saya 64 bit, yes. Sini next saja. Nah, di sini custom. Saya biasanya pakainya Corel saja. Next, lokasinya kalau yang C-nya masih banyak selain di C, kalau punya saya C-nya penuh saya pindah di D. Oke, install. Install nih. Oke. Si bapak nak angkut barang. Apa? Angkut barang. Apa bu? Apa pak? Barang di mobil. Apa pak? Apa pak? Apa pak? Ya, sudah selesai, silakan langsung dibuka saja folder 2020. Tidak perlu dikrek atau dipet. Baiklah, jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe untuk mendapatkan updatean dari saya.
Silakan like dan komen bila ada pertanyaan. Terima kasih.